Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini di channel Pangstorial. Pada video kali ini ada sebuah Toyota New Agya 2024 yang dipasang blind spot monitoring. Nah, ini sebuah sensornya terpasang kanan dan kiri. Terpasangnya menyerong seperti ini. Dan nanti ada kabel yang dihubungkan ke jalur sen plus. Nah, di situ ada jumper kanan dan jumper sebelah kiri masing-masing untuk lampu sennya. Untuk posisi di depan, ini sebuah power dan ini groundnya. Terus untuk powernya, untuk penyambungan kabelnya, kita cari kabel ACC atau on yang warna merah dan kuning ini disambung jadi satu ya. Di atas ini itu buzzernya dan ke arah sana itu untuk lampu LED-nya seperti ini ya, kanan kiri. Oke, hasil terpasangnya seperti ini. Ini lampu LED yang model tempel. Dan kalau mau lebih rapi lagi, ada model LED yang nanti ditanam di pilarnya ini, tapi harus membuat lubang di pilarnya. Oke, kita langsung tes saja. Itu lampu LED-nya menyala ya, karena ada orang yang lewat, seakan-akan itu kendaraan ya. Terus jika sen kita nyalakan, ada yang lewat, maka LED berkedip-kedip dan ada nyala buzzernya. Oke, sekian dulu video singkat ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi.